Kerana itu Imam Syafi'i kata hadis ni ada tiga peranan. Hadis sunnah Nabi ni. Pertama, mukarriratun lil Quran. Dia mentakrir, mengiyakan apa yang ada dalam Quran. Kedua, mufassiratun lil Quran, menafsirkan apa yang ada dalam Quran. Yang ketiga, mubayyinatun lil Quran, menerangkan. Macam dia terangkan cara semayang macam mana, terangkan cara puasa, cara haji dan seumpamanya. Tengok. Jadi, ada golongan anti hadis. Ini adalah sesat barat. Imam Nawawi, dia karang satu buku menarik. Kata silap namanya Karamatul Awliya ke apalah. Buku Al-Awliya, buku ada buku tu. Dalam buku tu dia cerita kisah seorang lelaki baca hadis. Hadisnya yang terkait dengan Nabi bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan lain. Nabi kata apa? Iza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu fainnahu lam yadri aina batat yaduhu. Bila seorang daripada kalangan kamu bangkit daripada tidur, contohnya dia nak ambil air semayang ke, dan dulu dia tak pakai macam kita pakai payah air, dulu pakai air tak ada dalam payang ke dalam ni, maka jangan seluk, tapi basuh dulu tangan. Kerana tangan kita ni kita tak tahu masa mana, masa kita tidur tu, tangan kita tidur kat mana. Kadang-kadang ada dengan pegang kemaluan dan seumpamanya, macam-macam lah. Tangan kita, hak kita, macam kita tidur. Bila orang ni baca hadis ni, dia kata apa? Dia kata bohong. Waliyazabilah. Man kazaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa mendustakan kataku secara sengaja, Allah Subhanahu Wa Taala akan tempatkan dia dalam neraka. Hadis ni paling banyak mutawatirnya ada berapa 17 kata silap para sahabat yang merawikannya. Sahih kuat. Bila dia cakap macam tu, Allah tunjuk macam mana satu malam dia tidur, tangan dia, kita tak nak bayangkan, tangan dia sampai kat siku, masuk seluk dalam dubur dia. Macam mana keadaan nak buang tu, nak tengok, Allah tunjuk. Allah tunjuk. Jangan hina sunnah Nabi. Tajuknya At-tahawum bis sunan. Menghina, merendah-rendahkan sunnah Nabi. Soal tak logik di akal kita, jangan kata apa-apa. Kena belajar. Mesti ada rahsia yang kita tak tahu.